dan meninggalkan apa-apa yang dia ketahui dan yang tidak dia ketahui, wa ayakuna al-haq makanul jami', dan menggantikan kebenaran itu pada tempatnya. Jadi dia tinggalkan yang tahu dan tak tahu. Bukan masalah tahu dan tak tahu. Dia nak kena tahu, dia kena ada dalam diri orang-orang yang benar-benar jujur kepada Allah. Ini adalah perkara yang hak. Kadang-kadang dengan apa pengetahuan itu boleh menyesatkan, boleh menyebabkan dia lebih tak betul. Lebih orang-orang ada ilmu ni kadang-kadang dia guna ilmu pula untuk buat alasan, excuse. Contoh, subuh bangun lambat. Oh Allah, rafa'al qalam an salas. Allah mengangkat qalam tak ditulis kepada tiga. Salah satu daripadanya apabila tidur sehingga dia bangun. Dia guna alasan tapi hari-hari. Tapi dia ada ilmu, dia punya ilmu dia tu untuk nak excuse-kan diri dia banyak dan macam dia buat. Ini bahaya. Dan kadang-kadang ilmu ni pula, kalau tak betul-betul kita belajar ni dan ambil dengan benar-benar untuk kesucian jiwa, dia menjadi mengganggu kepada kita. Iblis guna alat syaitan, gunakan ilmu tu untuk menguaswaskan kita. Contoh niat. Niat itu muktari nabi fi'alih, mesti beriringan dengan perbuatan. Allah, belum masuk lagi. Allah. Kita belajar itu untuk mendatangkan keyakinan, bukan untuk mendatangkan waswas. Tapi sebab kita belajar pula, jadi waswas pula. Sebelum ni elok je, tapi kata-kata, dia punya itu pula ada rukunnya. Rukun niat dia ni ada tiga. Jadi kita nak, dia suruh kita satu-satu kira. Iblis dia cerita ni, syaitan. Dia tipu kita. Sedangkan sepatutnya dengan ilmu tadi bertambah tenang. Bertambah apa? Bertambah kita tak was-was sepatutnya. Tapi digunakan ilmu. Sebab tu, hilangkan ilmu, hilang kejahilan yang kita nak adalah kebenaran. Bagi orang-orang yang ingin benar kehadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah merupakan nasihat daripada Al-Imam Junaid. Al-Imam Junaid adalah orang yang kita sebutkan tadi, salah satu daripada para awliya indah Sayyid Ta'ifah, orang-orang yang benar-benar menggabungkan di antara syariat dan juga tasawuf. Yang tak ada orang yang kadang-kadang menaik tasawufnya dia tersesat. Konon-kononnya untuk menjadi makam dan tempat yang tinggi dan sebagainya tanpa berlandaskan kepada syariat. Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, kalau kamu bertemu dengan orang yang mendakwa dirinya adalah sufi ataupun wali, tapi dia keluar daripada masjid kemudian berujah sekehendak hatinya, maka tinggalkanlah kepada dia. Sebab penampilan yang dilihat itu bertentangan dengan sunnah ataupun perkara yang baik. Jadi bukan berjalan di atas air atau terbang di atas udara itu adalah lambang kebenaran ataupun kewalian. Tapi istiqamah di dalam amalan itulah yang sebenarnya meletakkan seseorang itu pada tahap yang lebih tinggi. Itu yang kita faham. Jadi mudah-mudahan Al-Imam Al-Junaid pernah dia diduga datang seorang di dalam majlis dia, seorang kata salah Yahudi, orang yang tak Islam tapi masuk dalam majlis dia. Orang yang hadir dalam majlis dia ramai. Walaupun dia seorang peniaga, dia sebutkan sebelum ni, dia peniaga, dia ada kedai jual, tapi dibagikan masa dia dijual untuk buat pengajian. Dan yang batang untuk pengajian ni orang macam-macam, daripada pembesar-pembesar sampai lah dari golongan apa. Dalam majlis dia seorang Yahudi saja untuk tu, dan dia nak menduga kepada Imam Junaid. Dia kata, lepas tu dah soalan dia tanya. Nak tanya, dia kata, Muhammad ada cakap, ittaqu, takutlah kamu tentang firasat orang mukmin. Takutlah kamu tentang firasatnya orang mukmin, kerana mereka melihat dengan pandangan Allah. Apa maksudnya? Apa maksud firasat? Dia kata, maksudnya engkau ini sudah beriman kepada Allah. Mak tahu lah. Jadi percaya lah dia. Dia kena beriman kepada Allah. Maksudnya firasat dia itu benar. Terus dia kata, maknanya kau kena beriman kepada Allah daripada kekufuran yang kau sedang amati sekarang. Allah, betul lah. Terus beriman. Ini orang-orang yang syaf, orang tahu. Subhanallah. Memang menjunik. Yang apabila dia nak tutup kedai dia, dia solat 400 rakaat. Allahu ta'ala. Ya Rabbana, Ya Rabbana.
والمسلمين